Pemirsa, perjuangan para tenaga kesehatan tak pernah berhenti. Tanpa mengenal lelah, mereka terus berjuang memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Di tengah pandemi, mereka tetap bekerja walaupun rentan tertular virus corona. Angka penularan pasien COVID-19 di Jakarta cenderung melambat dampak dari penerapan kembali PSBB. Namun perjuangan petugas medis masih terus berlanjut. Banyak rumah sakit yang akhirnya dijadikan rujukan untuk pasien COVID-19. Untuk meningkatkan semangat para petugas medis di Rumah Sakit Pertamina Jaya Jakarta Utara dan RSUD Pasar Rebo Jakarta Timur, MNC Peduli berbagi makanan siap saji untuk para tenaga kesehatannya. Teman-teman medis di Indonesia, saya harapkan tetap bersemangat, jaga terus kesehatan. Protokol kesehatan tetap jalankan walaupun kita tidak sedang bertugas. Dan semoga saja layanan yang kita berikan akan memberikan keselamatan untuk semua pasien kita. Peran serta masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 sangat berarti bagi para petugas medis. Oleh sebab itu, protokol kesehatan harus terus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semua rakyat Indonesia juga bangga ya sama tim medis yang ada di garda terdepan. Mereka tiap hari datang melakukan tugasnya mereka untuk menyelamatkan nyawa orang lain yang mungkin juga ada resikonya ya untuk diri mereka sendiri. MNC Peduli terus membuka pintu bagi masyarakat yang ingin ikut serta memberi semangat dan mengapresiasi tugas para petugas medis dan masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Tim Liputan iNews melaporkan.